Kita antarkan dulu bersama Cak Tuan untuk sementara, ya. Oke, terima kasih Cak Tuan. Matur suwun, Cak Tuan. Terima kasih. Tanda permainan sudah dimulai. Albitro, maka bola. Sebelah. Nomor punggung 9. Maka santai saja ya. Apa yang terjadi? Cak belum bisa membobol pertahanan dari Alfitro. Pemain LNP Putra masih menggunakan dik. Terjadi netting di atas net cedera. Membuahkan satu poin untuk Alfitro. Nomor punggung 9 masih menguasai bola. Skor sementara 1-0. Alfitro melakukan serve. Umpan saudara-saudara, terjadi pecah telur di NTB dengan skor 1-1. Nomor punggung 8 dari NTB melakukan serve. Ancang-ancang dia, jalan saja diumpankan nomor punggung 9. Ujian nomor 6 Alfitro, 1 poin untuk Alfitro, 2-1. Langsung 10. Alfitro masih menguasai bola. Kencang dia cek nomor punggung 6 dari NK Putra, pelan kali pasti membuahkan satu poin lagi, 2-1 untuk NK Putra. Nomor punggungnya melakukan set dari NK Putra. Umpankan keras, terjadi netting di atas net. Nomor punggung 6 Alfitro otak-atik dia. Membulah dari sisi sebelah timur Alfitro. Jam sebelahan umpankan nomor punggung 9 sampai keras. Lebar di sisi sebelah utara membuahkan satu poin lagi, 4-2 untuk Alfitro. Alfitro masih menguasai bola. Santai saja dia, umpankan kemudian sampai keras. Berhasil Alfitro membobol jantung pertahanan dari NK Putra. Nomor punggung 10 Alfitro masih menguasai bola untuk sementara. Umpankan menggunakan satu poin lagi untuk Alfitro. 6-2. Malah kemarin ambil flut. 4 angka NK Putra. Nomor 7 berapa? Alfitro masih menguasai bola. Sub yang sangat baik. Terjadi kesalahan di kubu NK Putra. Menguasai bola dari tim Alfitro. Jam sebelah saja diterima dari biru. Diletakkan menyentuh tanah. Membuahkan satu poin lagi untuk NK Putra. 3-7 skor sementara. Nomor punggung 12 melakukan set. Pelan saja dia. Umpankan nomor punggung 9. Cemai cekir. Menghujan di jantung pertahanan NK Putra. Menambahkan satu poin untuk Alfitro Jepara. 8-3 skor sementara. Melakukan cek sementara keras sekali. Umpankan cemas keras. Namun tidak bisa membobol pertahanan. Bola melebar. Menyentuh tangan dari Alfitro. Membuahkan satu poin untuk NK Putra. 4-8. Baut 4 angka sementara NK Putra.
Pembantu nomor 29. Masih smash keras dari nomor 23 Mas Sohel. Sangat kencang sekali menghasilkan 1 poin 94 untuk Al-Fidlor. Mas Sohel nomor 23 melakukan tep. Kencang sekali duit dari nomor 29 dari MP Putra, menambahkan 1 poin untuk MP Putra 5-9. Duelnya sementara dikuasai dari tim MP Putra. Nomor 29 melakukan tep. Melandia kenali bro, panas, semes keras, terjadi net, menyentuh net para pemain dari MP Putra, bola berpindah tangan untuk Alvin, melakukan ajan-ajan, shot yang sangat jauh sekali, pembacaan yang kurang akurat dari MP Putra menyebabkan 1 poin untuk Al-Fitron Jepara 11-5 untuk Al-Fitron Jepara. Oh, badan Jepger masih bisa dikembalikan. Wasit menyatakan kesalahan dari Al-Fitron, bahkan 1 poin lagi untuk MP Putra 6-11. Apa yang terjadi? Koordinasi pengembalian bolanya kurang akurat dari MP Putra sehingga bola dikuasai dari Al-Fitron Jepara. Para pemain Al-Fitron Jepara melakukan sub. Ancang-ancang dia. Sub yang sangat keras. Umpan-umpan. Al-Fitron tidak bisa menyeberangi net. Menambahkan 1 poin lagi untuk Al-Fitron Jepara. Bola masih. Dapat tinjau gigit ya. Al-Fitron masih melakukan set. Penguasaan bola yang sangat siap dari Al-Fitron. Sangat sayang sekali. Bola melebar di sisi sebelah selatan. Para pemain MP Putra sehingga bola dikuasai MP Putra nomor 28 melakukan cep. Sangat enak sekali cep-ceper. Bola keluar semes keras, namun sangat sayang sekali bola melebar di sisi sebelah selatan. Para pemain MP Putra menambahkan 1 poin 8-13. Kombinasi yang sangat diambil dari Al-Fitron, menambahkan 1 poin lagi. Bola dikuasai sementara oleh Al-Fitron Jepara. Ancang-ancang dia mengambil. Pelan sekali umpankan nomor 28 semes keras dari jari netting nomor punggung 9 dari Al-Fitron sehingga poin bertambah untuk MP Putra 9-14. Chess di cawang sangat akurat sekali. Bola bisa dikembalikan dari MP Putra menambahkan 1 poin lagi untuk Al-Fitron Jepara 15-9. Al-Fitron melakukan sub. Alah ngono yo. Di sisi sebelah timur lapangan pertandingan hingga bola dikuasai tim tuan rumah MP Putra menghasilkan 1 poin 10-15 nomor punggung 12 melakukan sub. MP Putra umpankan diambil saja, bola masih bisa diblokir. Diambil apa yang terjadi di atas kita? Terjatuh di lapangan pertandingan sendiri, membuahkan 1 poin lagi untuk Al-Fitron 16-10. Al-Fitron masih menguasai bola. Jansep keras sekali, masih bisa diterima. Belum 1 poin lagi untuk Al-Fitron. Para pemain, 1 pemain dari MP Putra menyentuh net sehingga bola
masih dikuasai Alfito. Pelan saja, kencang sekali umpan karena berkebunan keras, umpannya masih bisa diberikan. Pemain dengan nomor punggung 8 dari Alfito semes melihat di sekitar barat memasukkan satu poin lagi untuk NP Putra. Percobaannya ini melibar di sebelah timur pertandingan bukan satu poin lagi untuk NP Putra 12-17. Sementara reporter kami Mas Unil melaporkan. Oke, terima kasih Mas Guan. Di set yang pertama ini saya akan lanjutkan ya karena Mas Guan jadwalnya kelihatan aja. Ya, langsung aja. Di set yang pertama, saudara saya berikan servis. Siapa yang menunjuk angkat bola tinggi dan siapa? Ternyata masih bisa dikuasai dengan Alfito. Sayang sekali pergerakan tipunya kurang sempurna dan menghasilkan poin untuk NP Putra. 18-13 di set yang pertama. Nomor punggung 9. Dia menunjukkan servis. Siapa yang menunjuk angkat bola tinggi? Luar biasa, hati sayang sekali menentu Jela Sutra dan menghasilkan poin untuk Naga Putra Wuhu. Lagi-lagi nomor punggung 9, saudara Jia memberikan anjang-anjang dan memberikan servis. Siapa yang hidup, ambil segera tinggi ke tanjak bola. Luar biasa, memang pemuda yang satu ini satu andalan dari Alfito Para dengan nomor punggung 2 Kenjana sama nomor punggung 2 belakang sebagai yang ketujuh angkat bola tinggi tapi kali lagi kekuatan nomor punggung 10 akhirnya dan mau melakukan kemenangan ya. 19-19 di set yang pertama harga belakang servis dibuka dua ambil alis serangan dari belakang itu sayang sekali sepak dari Arif ternyata kuat dan menghasilkan poin untuk NP Putra 16-19 di set yang pertama. Lagi-lagi Purnomo dan dia belakang servis dibuka sampai dere angkat dari belakang kuat itu yang sangat luar biasa yang tidak ditunjukkan dalam sepak Arif Alfito dan menghasilkan poin di set yang pertama. Nah, 2016 unggul sementara untuk Alfito. Untuk panitia anak bola sudah disiapkan. Lagi Alfito melakukan servis. Terima sang libero. Angkat tinggi ambil alih serangan dari belakang. Tapi sayang sekali saudara Sohel tidak bisa menguasai serangan dari NP Putra dan menghasilkan poin 17-20 di set yang pertama. Nomor punggung 8 sempet lakukan servis serapakan yang dituju ternyata jauh ke belakang angkat bola servis luar biasa memang di kuru satu ini salah satu keunggulan dari Alfito Dina namanya. Nomor punggung 2 Dana dengan anjang-anjang dengan servis angkat bola tinggi siapa yang dituju tapi kontrol yang sempurna dan akhirnya masuk menghasilkan